menggali komitmen para calon ya. Tentu kita tidak ingin kejadian tahun kemarin terulang bahwa kader sendiri pun bahkan ada yang terpilih atau pasca terpilih. Apalagi kalau hanya di posisi eksternal. Makanya tetapi kita tetap semangat dan tetap yakin bahwa kita akan mendapatkan usungan terbaik. Gitu. Jadi harapan kita sebenarnya betul ada Pak Ketua UPK nanti setelah pemilihan bupati kita mendapatkan usungan yang menang, kita keserahkan ke UPK untuk terus membina apa hubungan-hubungannya harmonis dan terus membangun hubungan baik dengan bupati-bupati yang kita sudah menangkan. Jadi intinya kita selalu ingin membangun komitmen dan terus pasca pilkada pun mereka menang atau tidak tetap kita harus jalin hubungan-hubungan yang terus untuk pada posisi penguatan Gerindra di 2024. Jadi kita ini adalah sasaran antara Partai Gerindra ya, untuk pilkada, tetapi 2024 itu adalah sasaran utama kita. Kembali lagi Partai Gerindra setelah mengusung kemudian kita berjalan sendiri 2024. Kira-kira begitu Pak Bapak. Tapi hampir 24 kadernya apakah satu atau apa? Kadernya sendiri. Hari pertama. Ya kita nggak punya kader satu ketua DPC. Harus ini bagus. Ya, kita punya kader satu ketua DPC untuk sementara beliau ikut fit and proper test untuk posisi ketua calon bupati. Tetapi apapun hasil nanti dari hasil fit and proper test ini dan hasil survei. Kita akan realistis. Jadi kita menjamin independensi kita di des pilkada ini untuk memastikan bahwa yang ikut ini betul-betul akan kita dorong tiga nama yang terbaik, yang kita anggap mungkin pertama surveinya mungkin kemungkinan bisa menang, yang kedua komitmen yang ditawarkan kepada Partai Gerindra itu yang paling terbaik untuk 2024. Kira-kira seperti itu.